Pemirsa, kami akan ajak Anda ke Festival Kuliner Tahunan yang digelar di GBK Senayan, Jakarta. Di sini ada ratusan UMKM dengan 500 jenis makanan viral. Pengunjung juga dihibur dengan festival musik. Teh Pucuk Harum kembali menggelar Festival Kuliner Tahunan bertajuk Pucuk Kulineri Festival dengan menghadirkan 200 pelaku UMKM kuliner dan 500 jenis makanan viral di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam Kuliner Festival kali ini menghadirkan suasana seru dan interaktif agar bisa dinikmati seluruh pengunjung. Dengan menghadirkan berbagai menu mulai dari makanan pedas, gurih hingga manis. Para pengunjung yang hadir pun bisa menyaksikan langsung festival musik dengan menghadirkan sejumlah musisi secara gratis. Tahun ini kita menghadirkan lebih dari 200 tenan dan lebih dari 500 jenis makanan. Supaya makin seru gitu ya pengalaman kulinernya, kita juga menghadirkan ada konser gratis, konser dengan artis-artis besar seperti Kak Rosa, Yura Yunita, Ran, Malik, dan juga banyak kompetisi-kompetisi dan juga hadiah door prize yang bisa didapatkan oleh pengunjung yang hadir ke Pucuk Kulineri Festival. Sukses dengan penyelenggaraan di Jakarta, acara ini akan dilanjutkan di beberapa kota besar lainnya seperti Palembang, Medan, dan Bali. Tim Liputan melaporkan.